Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengatasi data seluler tidak muncul di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengatasi data seluler tidak muncul atau tidak tampil di HP Infinix. Bagi sahabat, masalah yang sedang saya alami yaitu saya sudah mengaktifkan paket data, namun di sini data seluler tidak muncul atau tidak tampil di HP Infinix-nya. Nah, untuk cara mengatasinya, untuk langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel, sahabat ya. Jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kita masuk ke kartu ganda dan jaringan seluler. Kemudian di sini kita pilih saja ke kartunya ya, sahabat ya. Kita masuk ke kartu ganda atau jaringan seluler. Nah, kemudian di sini ada banyak menu sekali ya, sahabat ya. Di sini kita pilih menu yaitu nama titik akses, sahabat. Kita masuk. Kemudian di sini kita tekan titik tiga yang ada di sebelah kanan atas, guys. Kemudian di sini kita setel ulang ke default. Kita tunggu loadingnya. Nah, di sini penyetelan ulang setelan APN default telah selesai, guys ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tekan tombol home ya, sahabat ya. Dan kemudian kita aktifkan kembali data seluler yang ada di HP Infinix, guys. Nah, maka secara otomatis data seluler sudah muncul lagi di HP Infinix-nya, sahabat. Nah, caranya cukup mudah sekali kan untuk cara mengatasi data seluler tidak tampil atau tidak muncul di HP Infinix. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.